Sekarang lagi di sectionnya bagian diecast-diecast nih. Ini diecast-diecast menarik banget. Dan di sana ada Om Boy ini lagi nyeting track ya. Dia nanti bakalan ada balapan mini GT di situ. Nah, kalian bisa datang juga tuh, seru banget soalnya. Oke, ini bakal gua kasih lihat kira-kira di booth diecast ada apa aja sih. Nah, ini ada jualan-jualan diecast nih. Ini ada Hot Wheels, Hot Wheels, ini reguler. Hot Wheels reguler semua tuh. Habis itu kita lanjut lagi nih, ada diecast-diecast custom. Ini juga ada diorama tuh. Wow, gede banget dioramanya. Lagi ada meet up diecast custom. Ada jual-jual diecast-diecast mini skalion. Itu ada yang customannya juga. Kita lanjut lagi. Ini ada HPZ nih. Masih jualan pala-pala turbo. Terus Sakura, jam Fendi. Ada Skywalk, Chisai. Macem-macem banget. Dan ini ada lomba foto juga disini. Pasti, diorama keren banget ya. Oke, jadi yang bagian diecast itu di saddle-nya ada di sini ya guys. Ini kita jalan lagi ke area sana, karena ini hari ini luas banget ya acara ini. Nah, di parkiran udah mulai ada Altis, woy, Altis Beget nih. Tuh. Ada ini mobil apa ya? Pickup gitu, velgnya moon-moon gitu ya, lucu banget. Dan ini ada Blazer, wah Blazer merahnya cakep banget ya. Ih, ganteng banget guys, kempling banget. Interiornya merah dan grey, cakep ya. Wih, belakangnya juga si penutup bagasinya juga warna merah. Ini Blazer. Sini ada Civic. Ini ada Karimun. Karimunnya lucu ya. Ada twin cam lucu banget nih. Pakai NK. Ih, ganteng banget ya settingannya. Well, wow, belakangnya ada 36 pakai BBS RK ya kalau nggak salah ya. BBS RK warna hitam. Nah, ini ada Om mobil Om Jarvis nih. VW Passat. Wih, mengkang banget. Ini velgnya lebar banget yakin gue. Soalnya keluar fender. Gokil, belum Jarvis sih, ganteng ya. VW Passat nih, jarang-jarang ada yang mainin loh VW Passat tuh. Nah, ini juga ada Zebra. Stelan Moon-Moon juga ya, pakai velg ngedop gitu. Nih kita lanjut lagi ke bagian asin. Halo, halo. Ini kemana tadi ditungguin hilang loh dia loh. Halo mas. Iya. Halo, isi halo. Dulu. Hah? Isi bensin, isi bensin dulu. Aduh, kalian menghilang tadi loh. Maaf ya. Nih sekarang udah mulai overheat lagi ya guys. Ini udah mulai panas banget lagi nih. Nah ini ada mulai ada parkiran yang gede lagi di sini. Nah gue bakal kasih lihat kalian ada mobil apa ya di sini ya guys. Ini ada Peugeot pakai Lorinser. Ada Starco. Ih, lucu banget ya. Ada Starlet nih. Pakai T3 race apa ya? Nggak tau deh gue. Palak apa nih? Nanti kalau kalian tahu coba komen aja. Ini ada Accord. Ini ada Yaris. Ini karena tengah gini gue kasih liat yang sini dulu ya. Accord lagi tuh ada. Oh ini Accord semua nih. Ini deretan Accord. Wah ada Prelude ya. Ini nggak salah Prelude ya. Nggak salah Prelude ya. Iya nggak sih? Nanti kita lanjut lagi nih. Pokoknya sampai ujung sana. Terus ada apa lagi ya? Kita jalan-jalan ya coba ya. Ini kalian sambil liat-liatnya nanti kalian komen aja. Kalau ada yang lucu-lucu. Wah itu mobil apa itu? Wah ada Mitsubishi Colt ya. Oh antik nih. Jarang-jarang ada nih. Di ujung ada Renault juga, ada Mercy, Accord. Kita banyak sih guys mobilnya tuh. Di sini tuh banyak banget. Kalian kalau ke Sudden Limit pokoknya tuh cuci mata deh. Jadi guys, kalau kalian ke Sudden Limit tapi tuh semua mobil di sini tuh ada, dari mulai sedan, hatchback, coupe, cabrio, offroad semua itu ada semua, retro semua ada semua di sini. Makanya di sini tuh kalau kalian datang ke sini ya, ini tuh bener-bener cuci mata banget guys kalau gue bilang gitu. Karena mobil antik dan bisa jadi inspirasi modifikasi buat mobil kalian nih gitu guys. Ini ada yang lucu juga nih. Yaris pakai BBS, boleh-boleh. Nah terus di area sini udah ada trunk sellingnya nih. Nah ini kita langsung lihat begini aja deh. Ini biar agak lega deh gue pakai white dikit. Ini ada jualan diecast tuh, ada Hot Wheels. Ada berbagai macam Hot Wheels premium juga. Iya macam-macam. Ini ada mobil sini, wow ada Crown Wagon. Ini antik sih guys, jarang-jarang ada nih. Apa lagi? Nah, oh ini ada diecast-diecast lagi dan figur juga. Lucu ya? Kita jalan-jalan lagi nih guys. Biar kalian tuh bisa melihat-lihat yang nggak bisa datang nih gitu. Wow, ini ada jual jaket-jaket juga nih, ada thrifting juga nih. Mantap. Diecast-diecast lagi nih. Oh, lengkap ya. Ih, Karimun lucu banget nih. Ada velg-velgnya. Demo ya.
apalagi, oh ini diecast banyak di sini guys. Oh ini ada jual buat peron mobil. Oh Mercy-nya sih Ronaldo lucu banget warnanya. Oh, warna biru lucu banget guys. Kalau kan jamar ganteng. Oh ini ada poster-poster jadul juga. Ada manual book juga nih. Kalau kalian nyari-nyari tuh lengkap tuh gokil. Ini ada jam-jam lucu banget ya, jam-jamnya dibikin bukan cinta-cinta tuh lucu banget buat jam dinding gitu ya, ada setir-setir, ada bahan Recaro tuh lengkap coy. Itu ada jok Recaro sama tadi, ada velg-velg jadul, ada NK, ada dok-dok juga nih, dan perlampuan-lampuan halogen tuh gokil itu lucu ya. Oh ini airnya sih lucu banget ya, tunggu-tunggu nih, Daihatsu Karoseri, wah lucu banget guys. Wih bentukannya antik banget nih. Dalamannya jok motif kotak-kotak gitu ya. Interiornya brown gitu. Ih belakangnya lega banget. Ini guys, ini CRV-nya sih gile. Warnanya sih ganteng banget ya. Warnanya real merah cabe gitu. Pakai bread wheels. Boleh. Disini ada DX juga. Oke kita lanjut lagi kemana ya. Ini tuh lega banget guys parkirannya. Gue coba ke daerah sana kali ya. Ini ada Lancer-Lancer tuh baru datang. Ada akord-akord. Wih. Ini juga ada, cuman kayaknya nggak banyak mobil modif kan di sini. Di sini nggak banyak. Halo. Mana lagi ya? Wah, ada Mark X tuh. Nah, ini ada Maku Mark X ya kalau kalian follow di IG-nya nih. Baru ganti velg, nanti pakai BBS LMR ya. Ini ada all new. Wih, boleh. Kita lanjut lagi kemana ya? Sini coba kita ke belakang ya, kali-kali ada yang lucu lagi nih, kita nemu-nemu yang lucu nih. Wih, ini Nissan March awal ya gak salah ya? Iya bukan sih? Mobil apa sih? Oh, Harley. Wow, ini yang tadi kita bersalam-salaman. Kijang gantengnya ini. Ada CRV juga, pakai wet sport ya. Ini ada CRV juga. Aduh ini, wih, ada ceria, lucu banget cerianya bro. Wih, ada si ceria nih. Lucu banget ya, setelannya asik banget, gokil, mantap. Kita lanjut lagi kemana nih? Ke sini. Ada apa lagi ya? Gue bingung guys, karena seluas itu guys. Wilayahnya tuh, ini tuh karena Cibis Park ini tuh kan gede banget ya lokasinya ya. Jadi tuh kita markirnya mencar-mencar guys. Karena yang di bagian sana tadi udah ditutup gitu loh, mau dibikin lapangan bola. Gitu. Ini ada Timor juga, asik nih setelan jadul banget nih. Pakai velg AMG-AMG gitu ya. Baut 5, asik. Mana lagi nih, wah ini sini ke belakang masih banyak banget lagi. Coba kita lanjutin dulu ya ke belakangnya. Mau mobil yang menarik nih ya. Kita lihat ada mobil apa aja ya. Itu ada Mazda Astina ya. Wah, udah kosong guys, ternyata gue pikir masih ada lagi. Ini ada mobil Itasha juga nih. Nah jadi guys, seru apa, ini acara Suddenly Meetup itu yang ke berapa ya, 3 apa keempat gue agak lupa. Itu acara itu di Cibis Park, jadi pas banget acaranya di 17 Agustusan ya guys, ini tahun 2024. Nah ini gue bakal kasih lihat kalian ada mobil apa lagi, karena ini gue masih mau ke bagiannya VIP sama trunk selling, di sana masih ada satu lagi. Jadi tadi tuh ada dua area trunk selling ya, depan belakang gitu. Nah gue baru ngasih lihat kalian yang belakangnya nih. Nah gue bakal ngasih lihat kalian yang depannya kayak gimana. Oke, ini bagian trunk sellingnya yang ada dua sisi ya guys, depan belakang gitu. Ini ada jual velg-velg, ada dop-dop mobil juga, velg-velg kaleng kayaknya. Velg station. Terus ini ada barang-barang antik nih, tuh majalah-majalah antik ya. Ada Escudo, ada Rocky, that's Rocky. Ada grill-grill juga, lampu-lampu tuh, macam-macam. Ada Stirnardi itu dalam. Oke kita lanjut lagi, kemana lagi nih? Ih kombinya asik banget nih buat jualan nih. Ada jualan Tamiya dan macam-macam masjid ya. Macam-macam juga nih apa ya? Halo mas. Halo mas. Ini ada cat-cat gitu kayaknya. Kita lanjut lagi nih, ada kaos-kaos tuh. Cakep-cakep nih kaosnya. Mobil-mobil gitu ya. Tuh, ganteng-ganteng ya. Udah Prado ganteng banget. Dari rumah pejahatan, Ray. Bapaknya nggak ada karpet kan, bapaknya segede robot. Ini ada velg-velg tuh, ada velg macam-macam lah, velg-velgnya. Lanjut lagi, ini ada per-per dan cok.
ada wiper dari Bosch. Gue ada setir-setir nih. Gila. Keren ya. Ini ada halo Xiaomi Society. Halo. 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 Beli ya guys, beli ya. Beli ya, mampir ya, mampir ya, mampir ya. Tuh barang-barang itu merchandise-nya asik asik banget. Ada kaos-kaos juga tuh, kaos-kaos macam-macam. Dadah duluan ya. Ada setir-setir lagi, ada falak-falak ori tuh, ozet-ozet. Ada Tiardi Fitri nih. Itu satu tupis nih, wow, keren banget. Gokil. Oke, kita lanjut lagi kemana ya? Kita lanjut lagi, ada minuman-minuman juga ya guys. Kita lanjut lagi ke, aduh, macam-macam nih. Oh, ini ada diecast juga di sini nih. Wih, Ford Ranger lucu banget. Ini ada diecast lagi nih. Wah, kalian yang pecinta diecast nih, cocok buat sini nih. Tuh, 100.000 4 piece guys. Hot Wheels reguler, tuh ada Hot Wheels juga, ada Hot Wheels premium. Ada RC juga di sini. Ada skala 1/24 tuh. Lengkap ya, macam-macam semua. Ini ada diorama yang gitu ya apa? Yang model pet gitu. Lucu. Kita lanjut lagi nih. Wah, si RV ganteng guys. Wah, si RV warna abu-abu lucu banget nih. Tuh, ih ganteng banget ya. Wih, cakep ya. Warnanya sih suka banget gue yang liatnya. Warnanya cakep nih, top-top. Oke, kita lanjut lagi nih, kemana nih ya? Ini ada Damn I Love Indonesia. Wah, dia jual baju-baju juga nih. Tuh lengkap banget guys, asli. Jadi nggak cuma mobil-mobil doang guys di sini, tapi ada motor-motor custom. Wih, gila ganteng banget ya. Nih tuh, motor-motor customnya. Wih, cakep banget. Oke, gue bakal kasih lihat kalian ada motor-motor apa aja yang di custom ya. Nah, ini ada mobil Om Rifat yang baru ganti livery juga nih. Ini baru banget ganti livery, pakai Suddenly Ink. Wih, cakep banget. Warna lucu ya. Hitam, putih, campur hijau. Ciri khasnya Suddenly banget ya. Nih, hijaunya listnya Suddenly banget. Keren. Oke, sekarang gue gak sabar bakal ngasih lihat kalian motor-motornya. Oke, ini dia motor-motornya guys. Ini dari Culture Scooter. Wih, ini buat pencinta matic-matic scooter nih. Ini bisa jadi acuan modifikasinya nih guys, karena keren-keren banget. Tuh ada Mio nih, Mio warna pink, terus velgnya ini cuma deh di model bunga-bunga gitu. Ini ada Suzuki, Suzuki apa nih? Kayak Dio-Dio gitu modelnya. Superland, ada Scoopy. Ini ada apa ya, Fazio. Wah, ada Honda, ini lucu banget nih, yang roda 3 nih. Cuman gue sempet pengen guys. Ini kalau gak salah tuh bisa gini-gini rodanya. Lucu banget ini Hondanya. Ada Vespa. Wah, ada acara pukul-pukul juga di sana guys. Tuh, skuternya ganteng-ganteng banget ya setelannya. Setelan culture-culture gitu ya. Tuh, warnanya warna-warni banget nih. Ada TVS. Oh, TVS juga lucu tante dibikin gini. Tuh, lucu. Ini Yamaha apa ya? Kok ya ini ya? Yamaha apa ya? Gue kurang tahu ini guys. Ih, lucu banget ini. Wah, ini gue pengen banget nih yang gini-gini nih. Ala Jepang-Jepang banget ya, skuter Jepang banget ya. Wah, ini Honda Spacey. Ini Honda Spacey yang dibikin seperti ini modifikasinya. Wow, cakep banget. Ditutup dia, guys. Jadi harusnya ini sen ya? Kalau nggak salah ya? Sennya ditutup. Velgnya Moon. Soknya Kayaba. Knalpotnya masih Honda. Tuh, stikernya cuma gitu aja. Terus ada box lagi ya, cargo box. Wih, lucu banget. Keren ya. Dan ini ada Vespa antik nih guys. Wih, cakep banget. Kerennya tau gak apa guys, ininya bening guys. Jadi harusnya ini body kan ketutupan, tapi ini dibikin bening. Jadi engine-nya semua kelihatan gitu sampai kelaput-laputan nih. Tuh, gokil. Shocknya pun kelihatan di situ. Lucu banget ya. Oh, jadi yang skuternya ada di sini nih guys. Nah, ada bagian lagi nih, raul lagi nih, parkiran lagi kita lihat nih. Karena mobilnya gue lihat dari luar antik-antik nih. Kita coba masuk dulu ya. Masuknya dari sini aja. Pertama ada Boxer Wagon. Warnanya peach gitu, lucu banget. Velgnya Brabus ya? Wow. Gue baru tau deh Brabus ini. Gila, keren banget. Brabusnya antik sih guys. Warna peachnya two-tone loh. Dia yang bawahnya agak gelap, yang atasnya terang ya. Terus ada Volvo Wagon pakai BBS. Wih, warnanya lucu banget, hijau-hijau gitu. Abis itu ada Mercy Baby Benz ya. Terus ada S-Class. Ada Crown, Crownnya standar. Ada E30 Alpine. Warna merah, cakep banget. Ini ada GT86 apa BRZ? Oh, GT86. Pakai body kit Karma.
velgnya juga Karma. Asik. Warna biru sih lucu banget guys. Terus kap mesinnya karbon ya. Ada Mercy Coupe. Ada twin cam lagi. Ada Rocky. Wih, Rocky ganteng nih. Ini kayak velgnya pakai Daytona ya nih. Wah, Mercy-nya. Tiger-nya tapi dua pintu coy. Wah, lucu banget. Wow, antik banget. Oh, dijual ya nih. Full original. Serkan itu masih ada ini juga apa? Apa tuh yang telepon kecil itu guys? Telepon zaman dulu gue lupa. Ini ada twin cam lagi pakai NK. Ini ada Accord. Wih, pakai NK deh. Ini banyak banget guys. Nih kita lanjut terusin ya. Ini ada N60 apa M5 nih? Ini gue curiganya M5 aja nih. Coba ntar kita lihat. Oh, M5 bener kan? Wow. Wow, ada 2002 BMW berapa nih ya? 1602. Lucu banget. Antik banget guys. Velgnya kayak Watanabe gitu ya. Wow, antik banget. Udah gitu nih. Dia pakai apa? Rektop ya. Wah, rektop cuy. Gokil. Setirnya setir kiri dong. Kelas. Kelas banget ya. Fenrir lucu banget. Ini ada GT86. GT86 pakai C28 ya. C28 Gold gitu. Gold matte tapi kayaknya. Ada Mini Cooper pakai T37. Be. Satu penggul juga. Halo. Halo Adit. Halo, halo, halo. GoPro-ku mulai memanas, guys. Ini ada Cherokee ya. Cherokee terus ada RC-nya juga. Jadi mobil aslinya dibikin RC-nya juga tuh. Ini juga dijual 166 juta. Ini mobil dijual ternyata, guys. Ini ada New Ice. New Ice-nya bersandruf, coy. Ada Starco. Starco lucu banget velgnya. Ini apa ya? Hayashi gitu atau apa ya? Velgnya lucu banget, guys. Ngetel nih, boleh. Ada Greco, ada SX4-nya. SX4-nya juga lucu nih. Pakai velg kaleng tapi bannya ban rally. Asik. Nah, lanjut lagi nih, belakang masih ada guys. Tunggu dulu, jangan keluar dulu dari videonya. Karena masih belum kelar guys. Ini ada Honda nih, Honda jarang gue yakin karena FRV. Wah, gue baru tahu nih ada Honda FRV. Ini lucu banget nih. Tuh FRV ya guys. Ini velgnya gue gak tau velg apa, pasti velg jadul tapi yang VIP gitu ya modelnya. Terus grillnya Mugen, bodi kit depannya juga harusnya Mugen. Ada Maisto ya. Nah, ini ada Land Rover. Terus ini guys, ada Lexus. Ih, LS cakep banget ya. Pakai Koenig. OZ Koenig ya. Kayak KS ya, Koenig kalau gak salah ya. Stylenya bro, belakangnya celup ya kan. Ini ada E30 pakai Brayton. Waduh, not play-play velgnya nih. Depannya celup, belakangnya lebih celup lagi. Ih, ganteng banget stylenya. Warnanya peach gitu ya. Lucu. Ini ada seri 7 pakai Racing Dynamic. Jaget juga. Ngetel. Ini ada Starco. Wih, Starco-nya pakai OZ nih. Jarang-jarang nih. Stylenya pakai OZ Racing. Cakep. Ini ada apa namanya? Fantrend ya, Fantrend Bir ya. Kalau ke NK. Lanjut lagi nih. Wah, ini nih yang susah nih. Wah, Land Cruiser guys. Bundera. Ih, kompleng banget. Kayaknya tahun baru deh nih. Ada E-Class juga. Beget ya. Volvo. Pakai Koenig. Cakep. Mana lagi ya? Ini ada Datsun ya. Ini Mazda. Ih, Mazda lucu banget guys tuh. Kalau ke NK gitu. Ada Mercy pakai BBS LM ya. Lagi nih, ada yang baru datang 204 coupe ya. 205 coupe, 204 ya bener ya. Datsun DX. Ini ada Grand Civic ya. Lagi mau market deh guys, tunggu guys. Gila, ini jam 12:30 siang di Cibis Park itu panasnya pol banget. Tapi gak apa guys, kenapa seru karena, tunggu bentar. Ini ada baru datang motor lucu banget. Jadi salvo gue. Nah, jadi walaupun panas gini seru banget ya. Nah, ini hari ini gue bakal ngasih lihat kalian bagian yang VIP car ya guys ya. Karena yang di VIP car ini mobilnya aneh-aneh banget dan antik-antik banget. Nah, gue bakal kasih lihat mobilnya ke kalian. Nah, kita mulai dari sini. Ini kalian di sini bisa ngeliat deretan Beetle ya. Wah, wow, Beetle-nya lucu-lucu banget nih, antik-antik banget nih guys. Beetle-nya. Modifannya ada yang modifan, ada yang originalan, ada yang modifan juga nih. Ada yang pendekin, ada yang rektop. Ngetel banget, warna hijau lagi.
Ih, cakep nih. Stylenya cakep banget nih. Terus di sebelahnya. Wah. Cantik banget, Bro. Ini mukanya kayak blazer gitu, tapi ini kayak Chevy 510 ya. Kalau gue lihat dari logo sih Chevy 510 ya. Lucu banget, guys. Ini tinggi banget. Bannya BFG. Terus mesinnya. Pas ini sasis gede gitu sih, gue enggak ngerti sih sasisnya berapa. Wow, antik banget, guys. Sini ada Opel juga pakai Val OZ Rally gitu ya. Ini ada Honda. Honda Stepwagon bukan sih? Lucu banget ya bentukannya. Terus ini ada apa nih ya? Ini Renault. Renault 12. Kalau gue lihat sih gitu ya, tapi wagon. Wih, lucu banget. Nah, ini ada MR2. Toyota MR2. Ih, ganti velg ternyata ya. Kalau enggak salah ya, ini beda model enggak ya sama yang pakai TRD T3 gitu? Coba deh kalian komen deh kalau kalian tahu. Ini ada Toyota Celsior kayaknya. Beget. Beget apa statik ya? Susah sih kalau mobil gitu. Biasanya antara beget dan statik ada Mini Cooper, ada G-Class. Nah, kita lihat sini. Nah, yang sini ada mobilnya adik AZ. Ini gambar lucu banget nih pakai. Ini baru jadi nih mobilnya. Gila. Tuh. Pakai joker karo TRD. Setir Nardi kan. Catnya dong. Becek banget. Fitmentnya, ih, sedap. Lihat belakangnya. Tuh, ganteng banget ya. Oke, kita lanjut lagi ke sebelahnya, guys. Kita lanjut lagi ke sebelah ini. Sebelahnya ada Chevrolet ya. Impala wagon gitu kayaknya ya. Hoho, ini antik banget, guys. Kalian kayak bisa ngeliat ini cuma di Suddenly deh. Karena Suddenly mobilnya aneh banget, guys. Ini setir kiri juga loh dia loh. Nih, gue kasih lihat belakangnya deh. Tuh, dia dua pintu, tapi ini belakangnya ada kursi lagi. Tuh, setir. Setir kanan nih, sorry, setir kanan. Tuh dalamannya blue drew. Ih, nyaman banget kayaknya mobilnya ya. Dan gue suka mobil antik tuh, guys. Karena dia modelnya masih yang lancip-lancip gini, yang ala-ala Impala-Impala gitu ya. Oh, sorry guys, ternyata ini Bel Air ya. Bel Air Wagon. Ini sebelahnya ada Cayenne. Cayenne warna hijau ya. Tuh, aduh, lagi ada orang, guys. Ini ke BF Goodrich. Coba deh. Ini ada Ford. Ini doyan truk-truk sih, ganteng banget loh ini asli. Ini ada Evo. Pakai RG1 ya kayaknya. Ini ada R35. Wih, boleh. Cakep banget. Kalau pakai race, race G-James kayaknya ya, gak tau deh gue race apa. Cakep ya. Oke, kita lanjut lagi nih, kemana lagi nih. Kita sini deh, karena itu nanti tinggal yang depan sana. Nah, ini sebelah sini. Terus sana juga masih ada, guys. Sana juga masih ada. Jadi gue ngasih kalian satu-satu dulu ya. Ini ada Blazer, cuman Blazer udah ditinggiin. Dan kalian bisa lihat sendiri shocknya. Wah, ini sih shock harganya sih. Wah, mahal-mahal, guys, shock gitu. Terus ada Baby Benz. Terus ini ada Marco Reborn. Thank you banget nih, Suddenly ngetap nih. Ada Marco Reborn di sini. Terus ada seri 7 Alpina ya. Ada 202 warna abu-abu, ganteng banget ini warna abu-abunya, guys. Asli. Ada Volvo Wagon. Wah, Valkar Race dong. Not play, play Valkar Race deh. Yeah. Oh, ini ternyata tadi G-Class-nya lagi bawa Mercy Eagle ya. Eagle bukan sini. Pakai Brabus-nya Monty lagi. Beuh, nyetel banget. Nah, ini ada Toyota, guys. Ini gue lupa lagi Toyota apa sebutannya. Ada Beetle, belakangnya dibuka. Pisau, wah, pisau jarang banget, guys. Ada Mini Cooper.
Ini bisa jarang loh. Tuh. Bisa kabur cuy. Ini ada MR2. Pakai RP Phone. Ih, fitmennya cakep banget. Gila, bro. Fitmennya, bro. Lihat dong. Ih, sedap banget ya. Tuh belakangnya. Sedap. Nih, mobil ganteng banget sih, asli. Ih, suka banget gue fitmennya. Top. Keren-keren, om. Ini ada Porsche kayaknya deh. Ini kalau nggak salah Porsche deh. Ini cakep banget, guys. Setir Nardi, interior motif kotak-kotak kayak joknya. Itu Porsche kan. Cuma gue lupa Porsche seri berapa ya. Itu Porsche. Ini ada Hilux baru datang juga nih. Woi, Hilux tuh ganteng banget, bro. Yes. Boleh, boleh. Merci. Ada Integra DC5 ya. Wah, ini antik banget. Wah, jarang-jarang lo bisa ngeliat begini loh. Ini ada Porsche. Halo Mas Didit. Eh. Oh, Porsche. Dari Noisy Garage. Biru, joknya motif biru juga tuh. Oke, MR2 Spider ini karena cabrio. Oke, nah ini gue nggak tahu mobil motor apa, mobil apa motor ya, sepertinya mobil lah harusnya. Ini antik banget guys. Tuh. Ada Audi Avant Wagon, gidi, sedap. Ini baru pada datang-datang juga nih guys. Ada DX, ada Vios, ada BRV. Tuh, ini ada motor-motor juga deh. Motornya udah mau dipop juga loh. Nggak standaran tuh. Asik. Diberinya Marlboro cuy. Boleh. Ini udah mulai berderet kan. Wih, baru datang nih. Halo. Mas. Sendiri. Mana? Iya. Sama anak-anak, lu parkir lo? Belum dapat. Belum. Nah guys, ini udah sore hari di Suddenly Meet Up. Ini gue lagi sama Rick. Lo Rick, apa kabar Rick? Baik. Baik. Awas Danu. Nah ini ada beberapa mobil baru lagi nih yang datang nih. Jadi gue bakal ngasih lihat ke kalian. Wah, gelap banget nih. Nah jadi gue bakal ngasih lihat kalian masih ada mobil, masih ada banyak banget nih. Ini contohnya ya. Nih ada yang Platinum Wagon di sini baru datang. Nah terus tadi nih ada Porsche juga nih warna kuning baru datang. Tuh, wow, ganteng banget. Ya. Nah abis itu tadi ada kedatangan RWB guys. Nih. Jadi gue bakal kasih lihat yang kalian belum sempat lihat RWB secara langsung nih, gue kasih lihat nih. Tuh ini RWB-nya guys. Jadi yang kemarin baru jadi nih. Ini punya Bak Ajin ya, masalah ya. Tuh ganteng banget guys. Kalau kalian lihat langsung ini sih ganteng banget ya. Gokil. Udah full roll bar, roll barnya juga warna hijau, terus interiornya warna brown. Ih, lucu banget. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke bagian mana ya. Tadi ada beberapa mobil baru guys yang baru datang. Cuman memang pas sore ini udah pada pulang juga ya beberapa ya guys ya. Ini ternyata tadi S10 nih guys. Gue salah nyebut tadi. Gue kira 510 ternyata S10 ya guys. Nah, ini ada Fair Lady Z. Ganteng banget guys tuh body kit. Anjah, keren banget. Ada FTO juga. Ada S-Class. Wow. Terus ini yang menarik ada Pagoda. Anjay, keren banget. Wow, mewah banget coy. Masih real full antik, atasnya hardtop. Dalamannya setir kanan. Anjay, cakep banget. Gokil. Nah, tapi ini gua enggak tahu kenapa ya, tumben-tumbenan nih suddenly pas jam segini masih sepi ya. Biasanya tuh udah rame banget. Guys, S10-nya itu gila sih, menarik banget menurut gua. Tuh, tuh. Kalian bisa ngeliat kan chassis-nya tuh. Ini kalau mau beli gini di Indonesia tuh serasanya tuh gede banget ya. Oh, di Amerika sih kecil hitungannya. Ini ada rush, cuma rushnya rush pendek ya guys. Terus ini ada Holden, Holden Wagon juga nih baru datang nih. Holden, ada sedan juga nih. Habis ini ada Audi. Wih. Anjay, keren banget ya. Ini yang BMW yang tadi menarik mata gue ya, seri 7. Seri 7 lama, lucu banget. Habis itu ada apa lagi ya? Kita coba, oh kesana-sana. Tadi sana masih ada yang baru lagi deh. Oh itu ada mobil Rizwan juga yang Estilo Pandem ya. Dibawa. Ini gue kasar kan. Tuh. Pake TE. Anjay. Boleh. Ada yang tahu lagi dalam juga ya? Oke, ini lanjut lagi kemana ya?
Ini ada juga mobil Mas Komar kalau enggak salah ya. Hijang kapsul. Terus ini ada Karimun yang udah chop top. Ada Swift. Nah udah guys, jadi kalau yang di bagian VIP-nya seperti itu. Ini di situ juga ada band ya guys, lagi ada band. Cuman gua nggak tahu band apa. Untuk penonton ramai banget. Nah ini juga ada mobil HSR. Plat aja H5R, ancah. Boleh. Tuh holdernya antik-antik banget. Oke guys, jadi begitulah acara keseruan 17-an di Suddenly Meetup ya guys. Menurut gua seru banget, jadi ini acaranya tuh juga di Cibis Park, gua lupa sebutin. Nah cuma kemarin tuh parkirannya sini tuh udah ditutup ya gara-gara lagi ada mau bangun kick off gitu. Jadi agak-agak penuh lah parkiran tadi, yang di luar udah mulai susah datangnya. Nah abis itu akhirnya yaudah, jadi seperti itu aja guys videonya. So thank you banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai habis. So see you next video guys. Thank you for watching my video. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share teman-teman kalian jika kalian suka video ini. So see you next video guys. Thank you, bye.